Ini dacok, blorok untuk kolibri ninjanya ya. Spesial banget. MGM punya. MGM punya sama kacer gacorannya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat hijau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini Dunda Kusuma berada di pasar burung tradisional Pleret Cirebon. Untuk pasarannya di sini dilaksanakan pada hari Minggu dari pagi sampai sore. Untuk lokasinya ada di lapangan bola Wuru atau depan MTS Negeri 4 Cirebon atau belakang Mapolsek Wuru. Jalur utamanya tentunya adanya di lapangan bola. Ini kita akan muter dulu ya, nyari bumbu adanya di tengah lapangan, muter-muter. Ini tentunya lagi ramai banget untuk hari Minggunya kita kesini ya. Kita sambil jalan aja ya teman-temannya. Nah ini kita akan gabung. Nah ini lapaknya Mas Yogi. Lapaknya Mas Yogi dulu ya. Ke lapaknya Mas Yogi nih. Nah ini lagi rame juga. Rame banget. Stoknya juga lagi banyak juga nih Mas Yogi. Halo Mas Yogi. Halo. Nah nih, ini lagi ikut-ikut ngombyok. Mas Ahok. Kita mulai dari sini aja nih Wewo ya. Sini ada perenjak. Ini stok perenjak lagi lumayan ya, perenjak atas atau perenjak laut, ini Sumatera punya ya. Untuk perenjak harga berapa Pak? Perenjak 35.000 untuk perenjak. Terus ada cigun itu ya? Cigun harga berapa? Cigunnya 50. 50.000 untuk cigun. Ini kurang terang kita dari sound ya. Nah, untuk penampakan burungnya seperti ini ya. Ini lebih jelas kalau dari sini. Kita geser ke sini ada ciwa. Wak, untuk ciwa berapa, Wak? Ciwanya 20.000 ya, atau cici kelik. Ini makanya masih serangga semua ya, teman-teman. Kita ke bawah nih. Di bawah sini ada burung kipasan Jawa. Ini ada 3 ekor. Kipasan Jawa berapa nih? Rp30.000 untuk kipasan Jawa nih. Ada tepus lurik seri kecil atau wambi mini KW harga berapa nih? Rp70.000. Nah, kalau apa itu tepus bibi peraknya? Rp25.000 ya. Tepus perak. Ini makanya masih serangga semua ya. Kita geser di sini nih. Ada gelatik batu, stoknya banyak. Gelatik batu harga berapa nih, Pak? Gelatik batunya 35 aja, Om. 35 ribuan ya untuk gelatik batunya. Nah, di situ ada sogonnya tuh. Sogon metalik, sogon ijoan berapaan, Pak? Metalik berapa? Ijoan 20, metaliknya 30. Udah pada rajin juga ya. Kalau yang metalik 30, kalau yang ijoan 20.000 ya. Sogonnya. Suaranya bagus nih. Segar-segar juga nih burungnya. Kita ke sini ya. Sini ada Pleci Bustomi ya. Stoknya banyak di atas. Panasan ngumpet di atas nih. Untuk Pleci Bustomi di sini di harga 35.000 ya. Ini makanya buah kalau ini. Itu ada Sri Kantil ya. Sri Gunting Kerantil. Sri Gunting Kerantil ini di harga 180.000. Mantap Sri Gunting Kerantil. Kita lanjut ke omjokan sini ya. Di sini ada Ciblek Semi. Untuk Ciblek Seminya banyak juga nih, banyak pilihan. Wah, untuk Ciblek Seminya gimana harganya? 45 ribuan ya untuk Ciblek Seminya. Ini sortiran jantan atau gimana ya?
jantan semua kayaknya. 45 ribuan ya. Nah, terus ini ada jongkangan ya, teman. Wah, untuk jongkangan harga berapa, Pak? Untuk jongkangan ini harga 75.000 ya. Jantan muda. Jantan muda. Nah, kita geser, di sini ada kutilang mutiara, Pak. Berapa, Pak? 100.000 ya. Makanya buat aviary cakepnya. Makanya buah. Borong apa kune? Manuk receh, Mang. Manuk receh. Manuk recehan, Mang. Manuk recehan gua masih satu blok perenjak. Suaranya. Yang penting suaranya. Perenjak lawu ya. Kita geser di sini ada caranting, Pak. Harga berapa, Pak? Caranting, Pak? 180.000 ya untuk carantingnya nih, gede-gede bodinya. Carantingnya, stoknya banyak. Caranting. Nah, kita ke bawah nih. Ada cipo, Pak. Untuk cipo harga berapaan, Pak? Untuk cipo di sini di harga 30.000 ya. Ini masih bahan untuk ciponya. Penampakannya seperti itu burungnya. Muncul lagi rame banget. Kita ke situ ya. Sebentar. Kita lanjut, di sini ada Poxe Mandarin. Poxe Mandarin harga berapa, Pak? 130. Untuk Poxe Mandarin di harga 130.000. Ini udah makan pur ya. Sini kasih dikasih ulet supaya sehat. Kita ke sini ada curug-curukan. Stoknya lumayan nih curug-curukannya. Ini tinggal yang bondol-bondol. Wah, untuk curug-curukannya harga berapaan, Pak? Curug-curukan bondol 25. Oh, ini tinggal yang bondol ya harga 25.000-an ya. Di sini untuk perkutut stoknya banyak. Untuk perkutut harga berapaan, Pak? Perkutut 20.000-an. Nah, itu ada tekukur berapa, Pak? Tekukur, Pak? Tekukur sama. Oh, 20.000-an tuh tekukurnya. Gede-gede, 20.000-an aja. Mau tekukur, mau perkutut, mereka sama. Untuk serikantilnya, sogonya, stoknya juga banyak. Nah, di sini ada kolibri ninja nih, Pak. Harga berapa, Pak? Ninja itu 150-an. 150-an, udah sortiran. Udah sortiran. Ini ya trotol. Ini yang metalik ya. Bawa cecak hijau punya siapa? Bawa punya orang. Ya oke ya, temennya kita muter lagi. Wah, suun, Pak. Muter maning, Pak. Ya. Ini lagi rame ya. Nah, baik teman-temannya, kita ke lapaknya Wah Gondrong, Pak Agus Gondrong dulu nih, teman-temannya. Untuk lihat stok burung-burung masterannya untuk Agus Gondrong ini, spesialis burung-burung masteran. Nah, kita akan tanya untuk harganya, berikut stok-stoknya lagi lumayan juga nih. Kita mulai dari sini nih. Ini Pak Agus Gondrongnya lagi baca WA pesenan. Di sini dicampur ya, ada pi jantung pisang sama korlap sama ersem atau cabean gunung ya. Untuk cabean gunung ini seperti ini ya, itu di harga 10.000. nah, kalau pi jantung pisangnya nih pi jantung pisang ini di harga 30.000. untuk korlap yang jantan di harga 10.000 ya. Ini stoknya lagi banyak. Ini makannya buah-buahan yang manis-manis ya. Lanjut ya. Di sini ada jongkangan atau cincoang coklat. Ini sudah tua banget jantan.
Ini harga berapa nih? 80.000. Ini masih bahan ya, makannya masih serangga. Di sini ada pelatuk beras ya, atau pelatuk sampit. Harga berapa ini? 80.000. Semi pur. Untuk stoknya banyak ya. Nah, di sini ada sogon ijoan sama sepah raja. Untuk sogonnya berapaan? 15 ribuan. Kalau sepah rajanya 35.000. Kalau sepah raja yang hijau tuh banyak tuh, 15 ribuan. Ini makannya Nestar ya. Ini suaranya bagus. Paraja ekor biru yaitu. Nah, teman-teman di sini ada rowo-rowo besar nih. Rowo-rowo besar nih masih bahan, masih muda. Untuk rowo-rowo besar harga berapa nih? 150.000 untuk rowo-rowo besar ya. Stoknya banyak. Nah, di sini ada tepus leher putih. Berapa nih? 50.000 untuk tepus leher putih. Ini makannya serangga semua ya. Cak kopi kopi. Berapa nih cak kopi kopi? 100.000 untuk cak kopi kopinya ya. Mulus. Terus ini ada kaso-kaso. Berapa ini kaso-kaso? 50.000 untuk kaso-kasonya ya. Menampakannya seperti ini untuk kaso-kaso. Kita geser, di sini ada cipau. Cipaunya berapa nih? 30.000 untuk yang mulus ya. Yang bondol bahkan nego sampai laku. Ini ada kecap ranting nih. Kecap ranting sama ini nih. Apa namanya di sini? Sulingan. Sulingan berapa? 20.000 sulingan. Terus itu ada jenggot mini berapa? 20.000-an. Sama tepus bibi perak 20.000 ya. Terus kehicap ranting juga 20.000. Tuh serba 20.000 nih. Stoknya lagi banyak. Lanjut di sini nih. Ada flamboyan. Flamboyan berapa nih? 20.000-an untuk flamboyannya ya. Stoknya juga banyak nih, untuk makannya masih serangga semua ya. Nah, ini untuk pemakan buahnya buat Mas Ran. Ini ada bayeman nih, berapa bayeman? 35.000. Terus kutilang sutra? 35.000. Cuk-cukan? 30.000 ya. Kalau kutilangnya berapa? 10.000 kutilang ya. Ini untuk burung-burung Mas Ran. Nah, ini temennya kita ke burung-burung anakan. Di sini ada burung teledekan gunung. Asli Kuningan, lokal Kuningan ya, untuk teledekan gunungnya. Lokal alam. Ini trotolan juga. Alam. Teledekan gunung lokal alam. Berapa, Wak? Yang ini 1.000. Yang ini 1.000.000 lokal ini ya, Kuningan. Ini udah makan pur belum? Masih campur ya? Semi pur. Kalau yang ini berapa? Ya, kalau anakannya ini di harga 1.100.000 mandiri ya. Ini jarang sekali untuk asli lokal Kuningan. Nah, ini ya temennya ada anakan sogo nih, mau saya beli nih. Anakan cucuk berapa nih? Sesarang 80.000 isi 2. Nah, kalau ini spesial buat saya ya. Nih buat saya, ini burung kecil-kecil sogo anakan, teman-temannya ini. Anak tunggal ya, ya Wak ya. Bener ya Wak, anak tunggal. Ini ya, anak burung anakannya. Buat saya ntar buat pelihara ya. Ya, anakan sogon. Kita muter lagi, Wak.
Suwun wa, muter maning wa. Nah, kita ke lapaknya MGM. Nah, ini lagi waduh sarapan Pak Buse. Bersapan MGM wilayah. Ini dia lagi pada bawa kacer ya. Pokoknya. Oh, bawa cicak hijau juga nih. Cicak hijaunya ada hadir lagi. Punya siapa nih? Oh, MGM punya pokoknya selalu ada yang istimewa. Kacer cetekan guys. Biasa MGM punya. Nah, MGM punya nih ya, kacer cetekan nih. Ya. Mangga, MGM punya. MGM punya. Harga berapa nih? Harga biasa 85 aja. 850.000 ya cetekan. Beli aja lagi di jalan YouTube. Lagi ada bisnis baik. Tuh. Tok baik. Lagi dua kita masih ake, manuke. Koninnya konin blorok. Blorok guys. Antik. Antik blorok ya. Konin blorok guys. Antik. Konin blorok. Mangga. Ya. Ya. Berapa nih konin blorok? Konin blorok 400 saja. 400.000 ya. Konin blorok ya. Kecemplung susu kali ya. Kecemplung susu sampai blorok kayak gitu. Blorok. Istimewa. Pokoknya selalu ada yang istimewa. Antik blorok. Antik ya. Konin blorok. Nih cak hijaunya. Cak hijau mangga gebrekan. Iya lagi makan dia. Makan dulu guys. Yang punya makan, kacernya tuh, kacer dulu tuh. Wes. Pokoknya istimewa MGM. 850.000 aja ya. Full set. Tinggal angkut. Om Sidik bawa apa, Om Sidik? Ntar ini lihat gacorannya. Ya. Harga berapa ini? Itu 1.000 full set. 1 juta ya full set. Ya. Untuk cuca hijau sakarnya ebot, cuca hijau gacoran, body jumbo nih ya. Jumbo. Ini lagi makan terlihat untuk kualitasnya ya. Nah harian. Nih, Bang Cecep bawa kacer nih. Iya. Bunyi harian. Kacer bunyi harian. Lebih besar. Ini bunyi harian aja ya. 450.000 jeker. Yang ini sama. Nah, ini sama kacer bunyi harian. Harian. 450.000. Murah meriah. Murah. Bisa nego. Masih bisa nego lagi. Murah. Iya. Murahnya berapa nih? 1.500. Full set. Iya. Mure Medan gacoran full set. 1.500.000. Ini kalau tenang nih bisa dibunyi ini ya. Cukup 1.500.000 untuk mure Medannya ya. Jantan. Full set lagi. Kandangnya ebot. Ebot punya. Rapi Jaya. Grand Ebot Rapi Jaya. Nah untuk yang nyari beranjangan, ini yang jambul. Ini jambul tuh ya. Tuh yang jambul kayak gini, ini di harga 1.500.000 ya Pak. 1.500.000 untuk bunyi pasti udah rajin. Udah bunyi lah, dijamin ya. Jamin bunyi, harga nggak bohong. Kalau yang ini harga berapa nih? Kalau ini 500.000 full set. Bunyinya gimana ya? Kalau ini? Masih harian aja. Nah, kalau ini mah jamin ya, jambul bisa jambul kayak gitu ya. Sama kan ya jenisnya, sama ya, beda rawatan. Nah, ini ada ini berapa nih? 50.000-an puter. Ini ada cak combo harga berapaan? 100.000 untuk cak combo rawatan ya. Nah kalau yang nyari perenjak ini variasi nih, kalau perenjak nah abangnya pokoknya kalau nyari perenjak yang udah jadi ini terendah harga berapa nih? Paling rendah dulu 150. Bang Cecep berapa paling murah yang rawatannya?
Paling murah dulu bangsanya berapa? 250. Berapa? 150. Berarti dari harga 150 yang udah rawatan, udah jamin, udah bunyi ya. Kalau jadi juga udah nyangkut. Kalau yang ono-ono berapaan? 350. Ini full set. Full set ya, perjak lawu. Boleh diadu. Coba diadu, diadu, Wak. Diadu, Wak. Adu aja sini. Tuh kalau ini itu aja bunyi. Oh, itu tuh sama itu tuh lawan tuh. Ini nih, sama ini nih. Ini yang lawan nih. Yang tuh. Oh, beda suaranya teman-temannya. Lebih ngengklung. Lawan. Kulit-kulit. Ini 350 itu 350 ya. Pokoknya dari harga 150 cocok langsung aja ya. Oke, Bang Cecep muter sini. Nah, yang nyari sangkar-sangkar. Noh. Bos, jangan mahal-mahal katanya tuh. 30.000 dijual. Loh, 30.000 dijual. Pokoknya jangan mahal-mahal, Bos. Jangan mahal-mahal. Ya. Yang murah. Nah, itu lebih murah. 70.000, ah. Nah ini bapaknya mewah, beruntung banget ya. Ini langsung tuh. Oke, langsung laku. MJM tidak pernah bohong. MJM gak pernah bohong. Asli, gak pernah bohong. Mewah. Beruntung sekali bapaknya. Karena ini sangat... Jangan lama-lama kalau ada barang kayak gitu. Mm-mm. Jarang sekali. Iya. Saya muter-muter jarang. Kalau yang gacok loh banyak. Bungkus. Oke, makasih, Bah. Oke, teman-temannya mungkin sekian dulu dari Doni Takusuma. Kalau ada salah-salah kata, Doni Takusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang dekat-dekat wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan sekitarnya, di selang jam berapat untuk hari Minggunya di Pasar Burung Pleret Cirebon, atau terkenal dengan Pasar Ayamnya. Ini untuk lapaknya MJM punya, yang punya gaya. Jangan lupa ya. Pokoknya langsung aja. Burungnya mewah-mewah, ngekacer cah ijo. Mewah tapi murah. Mewah tapi murah. Mewah tapi murah. Kita tutup aja temennya. Wassalam.